Soulmate, Bismart, Diaktif. Nah, sekarang kita bakal ngintip teman-teman kita yang ada di teater Kini Berseri. Tapi nggak cuma ngintip nih, Mate. Kayaknya kita juga berhasil ngacoin latihan mereka. Maaf ya. Oke, langsung aja kita akan kenal lebih dekat dengan teater Kini Berseri. Udah ada aura Gisela nih di sana, di Soul Movement. Neng jangan ngambek atuh Neng, cinta kakak kan gede banget sama Neratna. Alah, semua cowok sama aja, PHK, pemberi harapan kosong. Neng, Neng tahu kan kalau burung itu butuh sayap agar dia bisa terbang dengan sempurna. Iya lah Neng tahu, emang kenapa? Tapi kenapa Neng gak pernah tahu kalau Akang butuh Neng buat sempurna hidupnya Akang? Tapi Akang gak gombal kan? Enggak tuh Neng, Akang gak pernah gombal. Hai sobat soulmate, kamu lihat gak pemandangan yang ada di belakang aku? Anak-anak TKBR lagi pada latihan tuh. Tapi tenang aja, bentar lagi aku bakal nyamperin mereka dan bakal gangguin mereka latihan. Girang banget ya kalau udah disuruh gangguin. Yuk, kita mari beraksi. Kibar. Hai Kak Indra, apa kabar? Kak Indra, aku boleh tanya-tanya sedikit gak tentang Tekibar? Boleh, tentu saja boleh Aura. Oh iya nih Kak, aku mau tanya dong. Tekibar ini kan pada lagi latihan ya, jadi kesempatan dong aku nanya-nanya sama kakak. Tekibar itu berdirinya dari kapan sih Kak? Teater Kini Berseri berdiri sejak 12 semester yang lalu, tahun 2008. Wow, sudah lama sekali ya. Cukup lama. Aku mau tanya dong Kak, ini anak-anaknya tuh dari mana aja sih? Tekibar dari UNUT, ada ekonomi, ada antropologi, sastra, terus anak-anak ISI dan pasar, terus ada STIKES, Suramedika, Poltek. Terus juga ada di ITS Surabaya, ada di Telkom Bandung banyak. Tapi mereka pasti pulang waktu liburan, terus baru kita bikin garapan. Oh gitu, wah keren banget, udah ada di mana-mana ya. Oh ya, aku mau tanya dong Kak, nama Teater Kini Berseri itu filosofinya apa sih? Teater Kini Berseri, dulu awalnya muncul ketika kita lagi wawancara di radio, terus nyeletuk aja. Jadi kini itu sekarang, berseri itu berseri-seri. Jadi besok kita tetap pakai nama kini untuk sekarang, menyebut kata sekarang gitu. Jadi besok kita bilang sekarang berseri gitu, sekarang berseri gitu. Abis itu aku mau tanya dong Kak, kalau Tekibar ini lebih concern ke seni apa sih? Kami seni pertunjukan drama. Kami banyak belajar dari drama tradisi Bali juga, dari Shakespeare. Terus tapi kami lebih cenderung ke pertunjukan komedi kali ya, supaya anak-anak muda yang ini tuh yang sekarang-sekarang itu nggak ngerasa jauh banget dari teater, padahal teater nggak seperti sedalam dan mengerikan apa yang dipikirkan. Dan dekat-dekat ini nanti kami mau garap ini, Calon Arang, kisah cerita menyeramkan. Dan itu komedi atau drama? Drama komedi. Drama komedi. Calon Arang itu kan lebih ke percintaannya. Jadi percintaan yang iya, yeah, Calon Arang itu percintaan dan pengkhianatan. Wise. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar. Inside my cup. If I wake and you're here still. Aku mau tahu dong, apa sih karya-karya yang udah pernah diraih oleh Tekibar? Karya, nanti kalau aku bilang nanti malah kita dibilang sombong kan ya. Jadi kita sembunyiin aja apa karya-karyanya. Jadi biar Tuhan yang tahu. Bohong banget. Apa ya, yang kemarin paling dekat kan kita pernah garap Bajak Laut, Mapo Laut itu buat garap Mapo Laut atau buat kita anak-anak. Selama 6 hari pertunjukan yang sama aja ikutin bioskop. Wow, 6 hari gak capek tuh. Capek dong, ya harus tetap semangat makanya latihan fisiknya berjam-jam kan. 4 jam itu ya.
inspirasi dan ide-ide itu dari mana sih, Kak? Ide-ide itu mengalir begitu saja dari latihan. Contohnya seperti yang di belakang ini, teman-teman sekarang lagi ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh ini mungkin bisa dibuat bagian dari pertunjukan pasti. Jadi biar aja biar mengalir seperti apa gitu. Gila-gilaannya biar dapat ya. Mengalir seperti air ya. Oke deh. Pertanyaan terakhir, apa mimpi terbesar Teater Kini Berseri? Teater Kini Berseri, kalau aku pribadi sih aku cuma pengen teman-teman semua sejahtera. Jadi ayo kita bikin pementasan, terus kita punya penghasilan untuk menghidupi keluarga nanti di rumah. Jadi kalau sudah ekonominya jalan, jadi konsernya bisa biar bisa terus. Oh, keren banget, mensejahterakan para anggota ya intinya. yaudah deh, sukses terus buat Techiber, semoga karya-karyanya terus membuat penonton semakin mencintai Teater Kini Berseri. Yaudah deh, sampai ketemu ya Kak. Oh iya, pasti dong Kak. Aku jadi apanya dong Kak? Saya ikut aja. Bersama Teater Kini Berseri, keep watching Soulmate. Nih kan, ini gara-gara anak-anak Techiber nih. Udah dong.